Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk penampilan grup yang keempat untuk tema tradisional, berikut kita sambut Khoirun Nisa. Akan kami sampaikan beberapa prestasi yang telah diraih oleh Khoirun Nisa. Pada tahun 2018 di Festival Paski meraih peringkat 10 besar, kemudian di tahun 2019 Festival Paski meraih peringkat kelima, dan di tahun 2020 juara ketiga kategori video klip dan ranking keempat kategori live. Dan terakhir di festival tahun 2021 meraih peringkat kelima. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita saksikan penampilan terbaik dari Khoirun Nisa. Ada aku akhirnya buka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.